Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya hormati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Malam ni kita sambung pengajian kita bulan yang lepas, bab syarat syurut, iaitu syarat-syarat solat, bab batin daripada dalaman. No? Itu kita berhenti di pernyataan jangan dilihat oleh Allah Ta'ala batinmu itu melainkan bersifat dengan kepujian. Itu waktu kita berhenti dalam bulan lepas. No? Jangan dilihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala batinmu itu melainkan bersifat kepujian. Maka ketika itu jadi malu engkau akan Allah Ta'ala serta takut akan Dia. Adapun menghadap kiblat, maka iaitu hadirkan dalam hatimu bahawasanya engkau berhadap kepada kiblatmu yang batin, iaitu Allah. Kiblat zahir kita menghadap Kaabah. Kiblat batin hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kiblat batin iaitu menghadap Allah, dan jangan berpaling hatimu kepada yang lain daripada Allah. Jangan berpaling hatimu daripada yang lain daripada Allah. Seperti zahirmu itu berhadap kepada Kaabah, dan jangan berpaling kepada pihak yang lain daripada pihak Kaabah Allah itu. Itu bab batin menghadap Allah, dan zahir dengan kita menghadap Kaabah. Maka dua-dua, apabila kita berpaling daripada menghadap Kaabah, maka batal solat kita. Begitu juga apabila kita berpaling daripada mengingat Allah, kiblat hati kita, batin kita, maka kosonglah solat kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa'lam annahu kama la yatawajjahu al-wajhu ila jihati al-baiti illa bil insirafi an ghairiha, fala yansarifu al-qalbu ila Allah illa bitafrighi amma siwahu. Makna dia, wa'lam, ketahui olehmu, annahu kama la yatawajjah, bahwasanya seperti tiada dapat berhadap mukamu kepada pihak Kaabah, Kaabatullah, Kaabah, melainkan dengan berpaling daripada barang yang lain daripada pihak Kaabah Allah itu. Maka demikian lagi, tiada dapat berpaling hati kepada Allah Ta'ala melainkan dengan mengosongkan hati daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi apabila kita dah menghadap Kaabah yang zahir kita ni, tubuh badan kita, makna dia apa? Apa makna kita menghadap Kaabah? Dalam kita semayang, tawajjah. Kita menghadapkan kiblat zahir kita ke Kaabah. Makna dia apa? Kita fokus menghadap kiblat, dan kita tidak mementingkan perkara yang lain daripadanya. Sama ada dikacau daripada kanan, kiri ataupun belakang, kita terus menghadap Kaabah. Sebab itulah apabila terjadi sesuatu ataupun kita membatalkan sembahyang, kita kena berpaling ataupun kita kena gerakkan dada kita ke arah lain, bukan menghadap kiblat, maka batallah sembahyang dia. Dan begitu juga apabila kita nak menghadap kiblat batin, iaitu dalaman, mesti kita kosongkan dulu apa-apa yang ada dalam hati kita ni. Maka kita fokuskan menghadap, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kalau kita buat macam tu, maka dia akan menghadap kiblat batin kepada Allah sebagaimana
kita buat kiblat zahir kita mengarah Kaabatullah. Ha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza qama al-'abdu ila salatihi fa kana hawahu wa wajhuhu wa qalbuhu ila Allah. In sarafa ka yawma waladathu ummuh." Artinya, apabila berdiri seseorang, apabila seorang itu berdiri kepada sembahyangnya, jadi berdiri, iza qama abdu, apabila hamba Allah berdiri, ila salati, kepada sembahyangnya, dan adalah hawanya, yakni hawahu, fakana hawahu, makna ada apa, kasihnya dan mukanya dan hatinya itu berhadap kepada Allah. Hawahu, wajuhuhu, qalbuhu ilallah. Jadi hawa nafsu dia, hatinya dan wajahnya menghadap kepada Allah. Insarafa, makna dia apa? Niscaya berpaling ia daripada segala dosanya seperti pada hari ia diperanakkan oleh ibunya. Subhanallah. Kalau dia buat macam ni, maknanya apa? Berpaling. Niscaya berpaling ia daripada segala dosanya. Sebab itulah solat ni dia basuh dosa kita ni, dia cuci elok dosa kita hingga kita bersih. Bayang solat, Nabi kiaskan kepada orang yang ada depan rumah dia sungai, dia mandi sehari 5 kali. Soalan dia, adakah dia ini ada bau ataupun kotak? Tak kotak lah. Sebab apa? Dia mandi sehari 5 kali. Dia selalu mandi, maka dia tidak bau ataupun kotak lah. Begitulah kita umat Nabi Muhammad SAW. Diwajibkan kepada kita solat 5 waktu sehari semalam. Maka semayang itu sebagai pemadam dosa kita, penghapus dosa kita. Maka dosa kita ni dah tak ada dah. Sebab apa? Punca kita solat semayang. Adapun berdiri betul, maka iaitu adalah tubuhmu dan hatimu itu seolah-olah berdiri. Adapun berdiri betul, bagaimana kita berdiri betul? Maka iaitu hatimu, tubuhmu, maknanya kita berdiri lah ni, luaran, zahir. Batin macam mana? Hati itu seolah-olah berdiri dan berkhidmat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dia apa? Hati kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia khudu', sebagai khudu' dan tunduk, dan dia merasa dirinya ni makhluk Allah yang hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud disebut dengan rukun batin. Apabila dia buat sembahyang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan hati dia berdiri, makna apa? Dia menerima apa sahaja yang Allah perintahkan, dia siap untuk menerima dia, dan dia makhluk Allah, ya Allah, aku ni hina di hadapanmu, ya Allah. No? Jadi maka hendaklah kepalamu dan segala anggotamu itu tunduk serta dengan kehinaan, dan berlepas hatimu itu daripada kebesaran. Yang ni rahsia dia. Makna dia apa? Kalau dah kita, hati kita dah boleh kita jaga, maka dia akan semua panca indera kita pun akan ikut tunduk dan khudu'. Maka dia tunduk dalam kehinaan dan berlepas hatimu itu daripada kebesaran, takbur. Maka sifat takbur tu, sifat hasad dalam diri itu, maka hilang, sombong. Dan kemegahan dan takbur. Kemegahan, dia merasa hebat, tajuk, merasa hebat diri dah. Maka dia buat semayang, maka semayang itulah akan menjadikan dia menjadi hamba Allah yang sebenar. Itulah makna daripada semayang, daripada bab syarat batin tu. Subhanallah.
dan hendaklah engkau ingatkan dalam hatimu itu bahwasanya Allah Ta'ala itu melihat ia akan kelakuanmu itu. Jadi apabila kita tengok batin kita ni, mesti ada keyakinan dalam diri kita. Apa keyakinan? Allah itu maha melihat. Allah itu melihat ia akan kelakuanmu. Apa sahaja yang kita buat, kita yakin dalam diri kita, dalam hati kita, Allah tu maha melihat. Dan melihat ia akan segala yang di dalam hatimu itu. Allah tengoklah hati kita ni tuan-tuan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupamu. Rupa kita Allah tak tengok pun. Allah tidak tengok pun rupa kita. Nah, sebab apa? Allah Subhanahu wa taala akan tengok hati kita. Sebab yang terbaik itu ialah bukan takwa, itu bukan letak di rupa. Ahli surga, ahli neraka itu bukan letak di rupa. Tapi letak di perbuatan amal dia dan hatinya. Pasal apa sebab hati? Sebab innama a'malu binniyat. Sebab tiap-tiap amal itu berpunca daripada niat. Maka di situlah dikira dosa dan pahala tu. Maka niat dia apa? Subhanallah. Amal dia apa? Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kan mengira bab amal yang terbaik. Ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Di siapa di antara kita ini yang paling baik amalan dia? Jadi hati kita yang dalam hati Allah mengetahui. Maka hendaklah engkau berdiri itu seperti di hadapan raja-raja yang besar. Kalau kita berdiri di hadapan raja, bagaimana kita berdiri? Maka kita berdiri dalam keadaan yang tak bergerak, khusyuk. Contoh, raja panggil kita menghadap. Bagaimana kita menghadap raja? Adakah kita menghadap raja macam kita pinggan kawan kita? Tak. Mesti kita pi apa? Sebelum kita pi, kita tempah baju, beli baru ke. Macam-macam kita kena bersiap. Kena make up ke. Macam-macam. Sebab nak berjumpa dengan raja, bayang. Tu raja di dunia ni manusia. Biasa. Tapi kalau kita nak bertemu dengan dia, kita kena pakai pakaian yang cantik, yang molek, yang hebat, kena make up pula lagi. Tu baru bertemu dengan raja. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, Allah yang mempunyai kerajaan langit dan kerajaan bumi, kepada Allah semua. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kain pelekat pun nak apa? Kain pelekatlah kita tunggu dengan Allah. Tapi kain pelekat sebulan tak basuh. Macam mana? Kita pakai pakaian yang biasa saja yang kita bawa macam jumpa kawan kita. Maka maknanya apa? Tak beradab. Subhanallah. Jadi, apabila kita tengok seperti di hadapan raja-raja yang besar, dan hendaklah engkau malu pada ketika itu akan Allah Ta'ala seperti malu daripada raja itu serta hibah kepadanya, atau malu engkau daripada orang-orang yang saleh dan orang-orang yang besar daripada kaummu. Begitulah kita kena berdepan ataupun berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita berdiri semayang tu. Maka dari karena itulah berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, kaifal haya'u minallah, artinya betapa malu daripada Allah Ta'ala itu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tastahyi minhu kama tastahyi min rajulin salihin min qaumik. Hendaklah engkau malu daripada Allah Ta'ala itu seperti engkau malu daripada seorang laki-laki yang soleh daripada kaummu. Malu kepada Allah maknanya apa? Malu sebagaimana kita berdepan dengan orang yang alim,
ada orang yang berkuasa. Macam itulah kita malunya hadapi Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat, maka hendaklah engkau sahaja dalam hatimu itu atas menjunjung suruhan Allah taala dengan mengerjakan sembahyang. Adapun batin, niat duduklah di apa nama, duduk di hati ya. Kan? Maknanya apa? Niat kita mestilah ada niat yang diguna pakai, bukan dalam sembahyang saja, tapi di setiap kita buat amal ibadah kita kepada Allah, mestilah ada niat di hati kita serah diri kepada Allah dan menjunjung suruhan Allah Ta'ala. Semua dalam bab sembahyang kita ada berniat, ya Allah, sebab itulah lah, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala tu, niat lillahi ta'ala tu apa? Sebab kita berniat hati kita, ya Allah, apapun yang engkau perintah, ya Allah, aku menjunjung titah perintahmu, ya Allah, dengan keadaan terima, bukan menolak tak, tapi lah hati yang terbuka dan menerima apa sahaja yang Allah berikan kepada kita. Itulah niat pada tiap-tiap apa pun kita kena buat, ada kena niat itu. Dan menyempurnakan akan dia, dan memeliharakan daripada yang batalkan akan dia, dan memeliharakan daripada yang mengurangkan akan dia. Jadi berniat dalam diri kita, ya Allah, ku buat amal ibadah ini, ya Allah, dengan sempurna ikut kemampuan kita, dengan sempurna. Maka kita sahaja kita menjaga daripada perkara yang membatalkan dan juga perkara yang mengurangi akan solat ataupun akan ibadah itu. Dan sekaliannya itu serta ikhlas bagi zat Allah Ta'ala kerana mengharapkan bagi pahalanya dan takut akan seksanya dan menuntut hampir daripadanya. Dan engkau ingat akan yang demikian itu nikmat daripada Allah Ta'ala dan taufiknya dan hidayahnya. Itu yang kita harap, keampunan daripada Allah, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah beri kita suatu hidayah, suatu petunjuk menuju ke suatu mardatillah, iaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menyebut tiap-tiap takbir itu, maka apabila engkau menyebut akan dia dengan lidahmu, ni takbir intiqalat ni, takbir berpindah, maka mestilah, semestinya engkau hadirkan dalam hatimu itu bahawa tiada yang terlebih besar melainkan Allah. Apabila kita takbir intiqalat, berpindah antara rukun ke rukun, kita kata Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi takbir itu dalam sembahyang kita disebut dengan takbir intiqalat, berpindah antara takbir rukun ke rukun. Jadi apabila kita takbir, niatkan dalam hatimu itu suatu-suatu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang terlebih besar melainkan Allah. Supaya apa? Muafaqah hatimu, agar hati kita tak lari. Sebab dalam berpindah itu, keadaan kita berpindah daripada berdiri ke rukuk, rukuk berdiri, selalunya hati kita akan berpindah juga. Maka apabila lisan kita mengatakan Allahu Akbar, maka diikut oleh hati kita, hati pun tetap akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kata apa? Supaya muafaqah. Muafaqah tu sesuai, sesuai apa yang disebut oleh mulut kita tadi tu, hati kita pun ikut dengan lidahmu itu, ikut juga Allahu Akbar, maka diingat Allahu Akbar, maka hati kita pun akan ikut. Sebab tu apa? Bila kita takbir intiqalat, selepas kita dah sempurna, maka ada bacaan pula. Bacaan apa? Ingatkan Allah, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Sami Allah rabbana wa lakal hamdu. Semua itu selepas takbir tadi tu, ingat Allah balik. Semua bacaan dalam sembahyang dia menyebut mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sembahyang itu mengingat Allah. Aqimis solah
hatta li zikri. Dirikanlah sembahyang untuk apa kata Allah? Untuk ingat aku kata Allah. Di dalam sembahyang tu kita kena ingat Allah. Kalau dalam sembahyang pun tak boleh ingat Allah, macam mana nak luar sembahyang? Kalau dalam sembahyang pun ingat yang lain, di luar sembahyang kompom tak ingat Allah. Jadi dalam sembahyang ni kita berlatih, kita fokuskan daripada mula takbir, kita mula takbir tu ingat Allah, Allahu Akbar. Tapi nama dia belajar, berlatih. Bukan sekali sembahyang terus boleh. Sampai 4-4 rakaat dia ingat terus, tak boleh. Tak boleh. Kita berlatih. Sebab syaitan ni bukan diam, syaitan ni bukan dia duduk kat kedai minum arak, kedai kopi dah. Syaitan bukan duduk tang tu. Syaitan duduk di masjid, dia tengok orang sembahyang. Syaitan ni dia duduk di tempat-tempat baik. Dia tengok orang yang sembahyang, orang yang tengah dengar pengajian, orang yang tengah-tengah baca Quran. Tu ya. Dengan itulah kita berjuang tu. Dia nalaikan kita, dia bisik kita, yang satu kita tak ingat dulu, ingat balik. Ingat masa budak-budak dulu tak ingat langsung pun. Tiba-tiba teringat kawan tu. Dia londeh seluar kita. Ingat tu, langsung sembahyang. Mana kawan ni lah, aku lama tak jumpa dengan dia. Oh, bercerita lah hati dia tu. Perkara macam ni yang tak ingat langsung, lama lah tiba-tiba teringat balik. Pasal apa? Dia bisik kita. Maka kita pun layan dia lah. Layan. Kita layan-layan. Lepas tu imam Allahu Akbar dan rukuk. Imam ni tak baca ayat bunga. Bukan tak baca ayat, kita tak perasan dia baca ayat. Jadi muafaqah, apabila kita tak kata takbir Allahu Akbar, jadi muafaqah, supaya muafaqah hatimu dengan lidahmu itu. Jadi muafaqah berkesesuaian. Kita sebut Allahu Akbar, ingat tu hati kita pun Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, semua ingat Allah. Dalam sembahyang tu, sebab sembahyang tu adalah ingat Allah. Tu. Kalau tak ingat Allah, bukan nama sembahyang. Sebab aqimi solat, tali zikri. Ikat sembahyang untuk ingat Allah. Okay. Maka jika ada di dalam hatimu itu sesuatu yang besar yang lain daripada Allah, maka adalah Allah Ta'ala itu naik saksi bahwasanya engkau itu berdusta. Ni bahaya. Kalau ada sesuatu yang besar melebihi Allah lah hati kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala naik saksi kita berdusta. Berdusta apa yang kita kata? Allahu Akbar, bohong yang ni. Kamu berdusta. Ada yang lain selain daripada aku kata Allah di hatimu. Sebab Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa di hati kita. Allah tahu apa hati kita. Sebab itulah sebelum sembahyang tu istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Banyak-banyak. Sebab apa? Sesuatu itu akan datang kepada kita. Maka yang demikian itu sebesar-besar dosa yang berkehendak kepada taubat dan mengucap istighfar. Sebelum kita sembahyang kita kata astaghfirullahalazim. Lepas sembahyang astaghfirullahalazim enggak kena. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Pas apa? Kita dah tunai dah kewajipan kita. Lepas tu astaghfirullahalazim. Aku minta ampun ya Allah. Kur-kur ada dalam sembahyang aku yang ingat kepadamu ya Allah, yang aku lupa ya Allah, tang mana yang aku kurang ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Maksud kita istighfar tu. Istighfar. Jangan bergaduh pasal bari. Bergaduh pasal bari. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang huwal hayyul qayyum. Jangan bergaduh pasal tu. Jadi buat je lah yang mana yang hati senang. Boleh dua-dua bagi dia. Boleh dua-dua. Jangan pasal satu bergaduh. Salah lagi apa? Malah aku istighfar lah. Bab benda ni khilaf pula. Jangan tu. Dua-dua boleh. Bab bahasa ni luas. Yang tak boleh tu, dia campur dalam tu. Apa yang tak boleh?
allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu tak boleh. Wa atubu ilaih. Kalau ada al hayyul qayyum juga, tak boleh al hayyul qayyum. Dah lain dah tu. Dia campur. Kalau hayyul qayyum lah. Kalau hayyul qayyum, jangan huwal hayyul qayyum. Itu tak boleh. Yang tu tak ada. Itu tak ada. Dia campur. Tak boleh. Yang ada huwal hayyul qayyum ataupun huwal hayyul qayyum. Boleh dua-dua. Tak ada masalah. Jangan pasal itu pula bergaduh. Jangan pasal itu pula bertumbuk. Selagi kita dah tak mau istighfar dah. Jadi buat benda ni. Yang mana yang besok dah guru tok guru apa mengajak kita istighfar mana baris tu, itulah pakai tu. Tak ada masalah mana-mana. Okey, adapun iftitah maka tak kala engkau baca habis istighfar, lepas tu istighfar. Maka istighfar kita sebelum kita sembahyang tu kita kena istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Sebab apa? Sebab kita nak bersihkan diri kita daripada dosa. Agar syaitan mai baca lagi, paling susah nak kacau kita. Begitu juga lepas kita sembahyang. Assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah. Lepas tu istighfar kita. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mana apa? Kita hati kita, ya Allah, mana-mana ya Allah benda yang saya tak buat dengan penuh, ya Allah. Kukur ada yang kurang, ya Allah. Maka sempurnakan, ya Allah. Ampunkan, ya Allah. Itu kita istighfar tu. Mula istighfar, tutup dengan istighfar. Jadi mulakan. Dan ada pun iftitah maka tatkala engkau baca. Ada pun iftitah, mulakan baca. Wajjahtu wajhiya. Mula wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Maka hendaklah engkau hadirkan dalam hatimu. Mula kita baca wajjahtu wajhiya tu. Kan? Hadirkan dalam hatimu bahawa adalah hatimu itu berhadap kepada zat Allah. Ni bak syarat batin ya. Dia bak syarat batin. Masa kita wajah tu wajah ya tu, maka hati kita ni kita berhadap kepada zat Allah Ta'ala yang maha besar, lagi maha suci dari jihad, yakni maha suci daripada pihak dan maha suci daripada tempat. Laisa kamislihi syai. Nah itu bak akidah besar. Sampai tam tu saja had dia. Apa saja yang dibangsakan kepada Allah, dia tak serupa dengan makhluk. Tak serupa dengan makhluk. Arah jihad, jihad ataupun pihak, tak, Allah tidak memerlukannya. Sebab Allah yang menciptakan jihad, menciptakan pihak mana. Tempat, Allah yang menciptakan. Makhluk baru dia memerlukan tempat. Kita, ya, apa kita wajah tu wajahnya, kita hadapkan kepada Allah hati kita, kepada zat Allah Subhanahu taala hati kita. Dan Allah Taala itu yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi supaya adalah, adalah perkataanmu itu benar lagi muwafaqah dengan yang dalam hatimu. Maka jika tiada demikian itu, niscaya adalah engkau itu dusta. Kalau kita tak wajah tu dusta, kita kata wajah tu. Mulut kita mengatakan wajah tu wajah ya. Hati kita wajah kita, hati kita arah bukan kepada Allah. Wajah tu wajah ya, kita kata dalam mulut kita. Tapi hati menghadap mana? Menghadap ke makhluk. Itu bohong tu. Dusta lah tu. Mulut kita wajah tu wajah ya, hati hati menghadap ke makanan. Hati menghadap nak apa nama nak pergi kedai. Itu wajah tu wajah ya, itu tak betul. Maka bab-bab macam ni dia kaji. Bab tu lah dia kaji dalam kitab ni Sirus Salikin. Bukan bab zahir saja, bukan bab fiqah saja, tapi bab dalaman akhlak tasawuf nama dia. Tasawuf. Tasawuf ni apa? Akhlak. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan manusia? Hubungan Allah tu apa? Ibadah. Bagaimana akhlak ibadah kita ni? Akhlak ibadah kita bagaimana kepada Allah SWT? Abad tu lah ini. Dikaji. Wajah tu wajah ia. Kita menghadap.
bagaimana kita menghadap hati kita kepada Allah. Dah betul apa sesuai yang kita kata muwafaqah tu? Sesuai dah apa yang kita kata dengan mulut kita? Wajah tu wajahia, hati kita tak menghadap. Macam mana? Kata-kata kita kata wajah tu wajahia, tapi hati kita tu lari tang lain. Lari tang lain. Maka dusta, bohong. Dan dusta itu sebesar-besar kesalahan kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah apabila semayang ni, apabila dia tak buat dengan betul, no, maka semayang itu macam semua bulan lepas kesan dia tak ada. Semayang itu dia mesti tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dah macam ni kita buat semayang kosong, macam mana dah dia ada isi? Kosong ya, tak ada berkesan lah, kosong. Ayat ni dalam botol ni pasal apa nak buat berat? Pasal ada isi dia. Kalau dia tak ada isi dah ya, kosong, ringan lah. Kipas angin ni, angin tu boleh tolak. Tapi pasal apa tak boleh tolak? Ni berat isi dia. Semayang, semayang ni akan keluar dalam kehidupan kita. Ibadah ni berkesan dalam kehidupan kita. Dia akan membentuk, dia akan ada kesan dalam perbuatan, pernyataan dan amaliah kita. Subhanallah. Sebab tu sebut dengan nur, cahaya solat tu ada. Dia akan keluar sebagaimana cahaya Quran. Orang yang baca Quran, cahaya Quran tu ada. Di muka dia cahaya Quran. Allah zahirkan dan nampakkan di muka dia. Begitu juga cahaya semayang, ibadah yang lain pun sama juga. Dia nampak. Kalau benda ni tidak buat, maka tu semua dusta. Dan apabila engkau kata hanifan muslimah, ada i'tidal ni. Waktu syarat-syarat batin ni banyak. Dia satu-satu dia kan nyatakan. No? Hanifan muslimah, apabila engkau mengatakan hanifan muslimah, maka semestinya bahawa engkau hadirkan dalam hatimu bahawa orang Islam itu iaitu sejahtera segala manusia. Orang Islam itu hanifan muslimah, sejahtera segala manusia itu daripada lidahnya dan tangannya. Maka jika tiada engkau hadirkan seperti yang demikian itu, niscaya adalah engkau itu berdusta. Hanifan muslimah. Jadi kita kata apa? Dalam hati kita bahawa orang Islam itu iaitu sejahtera segala manusia itu daripada lidahnya dan tangannya. Sebab lidah yang mengucapkan tauhid, hati yang mengiktikadkannya. Maka kita sebagai kita mengatakan hanifah muslimah ini, makna dia dalam kehidupan kita, jangan kita mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang Islam dalam kesan dia jasa, kesan kehidupan kita. Jangan kita mengeluarkan perkataan yang tak betul. Kita tujukan, kita arahkan kepada orang Islam yang sama dengan kita. Ataupun kita macam kita kata ke dia kafir, kita kata dia munafik, kita kata macam-macam lah kan benda tu. Maka hati-hati. Sebab apa? Semua pernyataan yang tak betul itu apabila keluar daripada mulut kita, kita tujukan, kita arahkan kepada saudara kita Islam. Kalau benda tu tak wujud dalam dirinya, maka benda tu balik kat kita. Itu bahaya. Apa pun kita kata, kalau dia tak ada mempunyai sifat itu, maka benda tu balik kepada orang yang mengatakan itu. Semua, sama ada perkataan mulut dia ataupun jari dia, dia type komen. Bila ni banyak mulut tapi jari mengata. Sebab itulah esok dari kita ni dia macam bersuara, berlidah, bermulut. Sebab apa? Sebab memang mulut dia diam. Lidah lah ni banyak rehat dah. Yang banyak bekerja tu jari. Jari kita type kan. Komen dah kemaki hamun, Allahu Akbar. Hai, biar betul ke? InsyaAllah. Hai. Baru ya?
Allah Karim. Lah ni laju Allah. Saya semalam pi tazkirah ke mana? Ah, hari ni, hari Sabtu ke, no? Main Sabtu kan? Ah, Khamis tu pi ke Perai, Masjid Perai. Sama juga. Saya ingat saya baru baca 3 hadis. Hadis kecil-kecil pendek-pendek. Lepas tu bunyi jam. Saya kata betul ke jam apa ni? Kan? Betul. Dia kata betul, Ustaz. Ha. Saya tengok-tengok, saya buka handset saya, tiba-tiba azan. Azan main isyak, betul lah tu. Ha. La ni masa, subhanallah. La sat ya. Saya yang rasa sat, tapi kita tengok orang yang dengar tak tahulah. Ha. Kadang-kadang orang yang baca kitab ni, dia rasa baru ya. Tapi orang yang dengar, orang rasa lama. Kan? Ha. Allah. Dan apabila engkau kata hanifah muslimah, ada tu, no? Jadi apabila kita mengatakan itu kepada orang yang beriman kepada Allah, maka lidah kita ni tahan, ataupun jari kita tahan daripada komen apa kepada orang yang beriman, sebelum kita memastikan benda-benda tu betul. Kemudian kalau boleh kita bagi nasihat kat dia terus lah, direct kat dia terus nasihat. Kan? Facebook lah ni ada, ada komen orang-orang tengok semua kan, terus masuk ke kat apa nama dekat dia tu, ada orang tak apa nama tak nampak, maka bagi tahu kepada dia apa-apa kita nak nasihatkan kat dia, no? Dan apabila engkau kata wama ana minal musyrikin, maka ingatkan dalam hatimu menafikan akan syirik yang khafi, serta engkau sucikan hatimu daripada syirik yang khafi itu, iaitu riak dan ujub dan takbur dan lainnya. Itu syirik semua benda ni. Wa ma'anul musyrikin, dan aku tidak daripada golongan musyrikin. Musyrikin ni makna dia apa? Kalau kita betul-betul kita mengatakan lidah kita tidak daripada golongan musyrikin, maka ingatkan dalam hatimu juga. Jangan mulut saja. Hati kita pun kena ingatkan. Surah syirik yang khafi, serta engkau sucikan hatimu daripada syirik yang khafi itu, iaitu riya, ujub, takbur ini. Benda ni benda syirik. Syirik khafi nama dia, sebab tersembunyi, tak nampak. Memang dia tak menyembah tokong, memang dia tidak menyembah selain daripada Allah, tapi berhati itu takbur, tinggi sangat, ya. Dia riya, dia nak dipuji orang, tak boleh dia buat kebajikan orang, kalau orang tak puji dia marah. Yang ni masalah, no? Jadi kalau benda ni, kalau benda ni dia selalu buat, dia kalau dia mati, maka dia mati dalam keadaan syirik khafi tu. Subhanallah, no? Sebab itulah apabila Syekh Mutawalli Sya'rawi, apabila beliau duk ceramah, kan, kita dengar cerita di Masjid Husain. Siapa nak pergi ziarah di Al-Azhar, maka Masjid Al-Azhar dia berdepan, depan jalan tu, jalan depan tu, sebelah tu Masjid Husain. Ya? Jadi ni Masjid Husain ni, ni Masjid Sayyidina Husain lah. Jadi beliau ceramah di situ, tafsir, nah, mensyarah tafsir. Apabila ada orang yang bertanya tentang satu soalan, maka beliau menjawab dengan mudah. Allah bukakan kepada beliau satu jawapan yang memang semua masuk, sebab beliau semua orang suka. Dari orang yang tinggi ada jawatan, hingga ke orang yang rendah, hingga ke petani-petani, kan, orang kebun-kebun pun suka dekat beliau. Sebab apa? Bahasa dia mudah dipahami, tak payah sangat bahasa dia, mudah, orang suka. Apabila beliau di apa nama bertanya, dia jawab. Maka suatu hari ada kot dalam hati merasa sikit. Maka apa amalan yang beliau buat? Tiap-tiap kali dia, beliau lepas tazkirah ataupun sebelum tazkirah, dia pergi kat tandas Masjid Husain. Kalau tuan-tuan tengok tandas Masjid Husain di Arab, tandas apa masjid di Arab, tengok macam mana. Kan? Ada juga bersih, tapi banyak yang kotor. Ha, kotor macam mana? Maka beliau bagi bersih tandas tu.
mangkuk tandas tu beliau bagi besi. Subhanallah. Sebab apa? Nak mendidik hati ni, nak merendahkan hati ni, agar dia tak tetap tinggi. Maka dibiasakan berbosa bagi bersin, mangkuk tandas ni. Bau dah. Subhanallah. Kalau tuan-tuan pernah pergi Masjid Al-Azhar, apilah ke tandas dia. Masjid Al-Azhar pergi ke tandas dia. Subhanallah. Bau. No? Jadi beliau bersihkan. Betul-betul. No, subhanallah. Jadi nak didik hati tu. Bagaimana nak mendidik hati agar dia sentiasa rendah. Agar dia sentiasa rendah. Dia yang tinggi, yang takbur. Subhanallah. Sebab siapapun kita, dia akan kembali kepada Allah. Dia akan ditanam di bawah dalam tanah juga. Akan reput mai ke tanah juga. Subhanallah. Siapapun kita. No. Jadi, dan apabila engkau kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apabila kita mengatakan bahwasannya semayangku dan ibadatku dan hidupku, salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Sekaliannya itu bagi Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Yang ni lah sumpah yang dahsyat ni. Inna salati. Tengok kata mulut kita. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi ta'ala. Kata mulut. Maknanya apa? Hati kita pun kena hadir. Hadir makna dia apa? Yang demikian itu serta engkau fanakan akan segala yang demikian itu daripada dirimu. Dan engkau sabitkan yang demikian itu bagi Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita semua lah hidupku, matiku, itu semua untuk Allah. Makna dia apa? Sebut dengan fana. Fana, binasa kita ni tak ada dah. Kau bergerak macam ni. No? Sampai tang tu cerita. Sebab apa? Sebab apabila kita tengok bab benda ni. No? Kalau kita mengatakan fana, difanakan akan segala yang demikian itu daripada dirimu dan kau sabitkan yang demikian itu bagi Allah Ta'ala. Mana tadi tu? Semua tadi kata-kata inna salati nusuki wa mahyaya wa mamati. Semua tu kita serah kepada Allah. Hidup dan mati, ibadah dan semua ibadah solat kita serah kepada Allah. Sebut dengan maqam, sebut dengan fana di situ. Kita niatkan hati kita demikian bagi Allah Ta'ala. Kerana perkataan itu iaitu perkataan orang yang fana. Perkataan itu ialah suatu perkataan orang yang fana daripada dirinya dan baka bagi Tuhannya. Makna dia apa? Dia menafikan adanya benda tu kepada dirinya dan dia mensabitkan kepada Allah semua. Hidup dan mati, ibadah, solat, semua itu dia fanakan, makna apa? Dia sabitkan kepada Allah lillahi ta'ala. Serah semua kepada Allah. Jadi kalau dalam keadaan itu kita semayang agak-agak. Kalau macam itulah, agak-agak iblis, syaitan boleh dekat dah. Tak boleh dekat. Kalau betul-betul macam tu, kalau kita betul-betul pasang macam tu, iblis, syaitan, dia payah nak kacau kita saat macam tu. Sebab apa? Itu solat maqam ikhlas. Solat maqam ikhlas. Ikhlas ni setan, iblis tak boleh kacau. Sebab janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan apa? Fabima aghwaitani. Dia kata, ya Allah, sebabkan engkau telah menjauhkan aku daripada rahmat-Mu. La aq'udanna lahum, aku akan hasut manusia ni semua ke jalan daripada jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Bukan heret manusia semua masuk dalam neraka illa, melainkan melainkan siapa? Hamba Allah yang ikhlas. Solat yang macam ni dia makam hamba Allah ikhlas. Kesetan dia tak boleh kacau kerana solat macam ni.
Sebab apa? Sebab solat yang macam ni, maka itulah solat yang amali oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibuat oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maka diberikan kepada orang yang macam ni sifat istiqamah. Sifat istiqamah. Sebab tanda-tanda dekat orang, tanda-tanda manusia dekat dengan Allah apa? Allah berikan dia sifat istiqamah, mudawamah alal ibadah. Dia sentiasa beribadah kepada Allah dan istiqamah kepada Allah. Subhanallah. Okey. Ada soalan apa? Ini belum masuk lagi kita dalam bab bismillah ni. Ini baru doa titah. Ini bab syarat batin. Jadi kalau kita tengok macam ni, kalau kita dah tahu dah, kita mula buat dah dalam sembahyang kita. Kita mula pasang dalam sembahyang kita. Bagaimana kita dalam sembahyang kita? Allahu Akbar. Mula takbir itu, kita buka takbir dah. Dengan kita memahami makna takbir yang sebenar tu, maka kita takkan ingat benda lain dah. Kita mulakan doa iftitah. Allahu Akbar. Kami tengok. Mulakan pun doa iftitah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah. Kita mula dan doa tak berhenti ihram apa? Allahu Akbar juga. Dah pun pukul 9. Betul tak? 9 dah. Tak lagi. 8:54. Oh, yang tu lain. Jam tu 6 minit dah. Tak apa. Kita sikit lagi kita cerita, no? Auzubillah. Okey. Dan apabila engkau kata auzubillah minasyaitanir rajim, maka engkau ingatkan bahwasannya syaitan itu seterumu. Kita kata auzubillah, kita tahu dah syaitan itu musuh kita. Sebab itulah kita diperintah untuk berlindung kepada Allah daripada syaitan ni. Jadi kita ingatkan balik auzubillahi minasyaitanir rajim. Dan sembahyang. Lah semua ibadah, lah baca Quran. Tapi beza dia dalam sembahyang kita tak buat macam itulah. Dalam sembahyang auzubillahi minasyaitanir rajim. Sir. Bukan macam teranum tu. Nah. Macam teranum kita sembahyang orang sebelah kacau kita kan. Kita kacau orang sebelah, kita auzubillahi minasyaitanir rajim. Kita sir. No? Jadi maka engkau ingatkan bahwasanya syaitan itu seterumu yang dengki dan mengkhianati ia akan dikau, karena berkehendak ia memalingkan akan hatimu. Dia tugasan dia tu. Syaitan ni dia berkehendak, dia khianat. Syaitan ni dia dengki kepada Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam. Iblis yang menghasut Nabi Adam duduk di syurga dulu, itu juga yang menghasut kita sekarang ni. Sebab iblis tu dia sampai kiamat, tentak dia pun sama juga. Cara dia hasut Nabi Adam dulu, cara dia menghasut kita lebih kurang macam tu juga. Sama juga. Dia berjaya hasut Nabi Adam, dan dia juga nak berjaya menghasut umat manusia, iaitu anak cucu cicit Nabi Adam. Sama juga syaitan dan syaitan ni dia sebagai apa, nak anggota dia saja, ketua oleh iblis tu. Syaitan ada dua pula. Syaitan daripada bangsa jin, tak nampak. Syaitan daripada bangsa manusia, nampak. Muka dia seiras kawan kita. Tu. Dia pengaruh kita. Jom kita pergi kedai kopi. Duduk melepak. Dah azan dah. Aku belanja lagi. Tu syaitan. Syaitan seiras muka kawan kita. Tu. Jadi syaitan yang dia tak nampak daripada bangsa jin, dia bisik kita. Tu dia bisiklah hati kita. Allazi waswisu fi sudurin nas. Dan ada tingkatan-tingkatan dia. Siapa yang mendidik semua tu? Semua itu di bawah didikan iblis. Iblis semua didik. Cara hang buat tadi. Ini aku utus kamu, kata iblis, mai ke Tok Imam. Tok Imam ni iman dia tinggi sikit. Dia utus apa? Syaitan yang dah tinggi tu, yang dah kuat tu.
Maka mai ke Tok Imam. Maka Tok Imam bermula dah lupa takbir. Lupa takbir ihram. Jemaah tanya pasal apa Tok Imam lupa takbir. Lupa nak sembahyang apa ni? Nak sembahyang apa? No, lupa. Lupa rakaat. Terlupa. Jadi dia buat macam tu. Ni. Jadi kerana berkehendak ia memalingkan akan hatimu daripada kepada Allah, maka sesungguhnya no, sungguh-sungguh engkau menyatakan peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan itu dan daripada di waswasnya supaya hadir hatimu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita bersungguh kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita bersungguh-sungguh mana apa ya Allah, jagalah aku daripada dihasut oleh syaitan ni ya Allah dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allah jaga. Jangan kita mengatakan mulut saja tapi hati tak ikut. Maka disebut dengan dusta juga. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan apa tuan? Okey, insya-Allah hari ini 22 bulan 22 2020. Cantik tu tarikh hari ni. Betul hari ni ramai orang yang nikah tu. Okey, insya-Allah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang salah dan silap daripada kelemahan saya, saya minta maaf insya-Allah. Sama-sama kita menuntut ilmu dan sama-sama kita beramal. Kita ambil yang baik dan kita letakkan tepi yang tak baik tu. Insya-Allah moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, Allah ampunkan dosa kita dan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.